عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. سورة الطلق آية 4. Tafsirnya, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berbudi pekertian aku. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan rindu terhadap seseorang biasanya hadir karena kita kenal, lama tidak berjumpa ataupun dilamun cinta. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat merindui umatnya, walaupun baginda tidak pernah melihat kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang bermaksud, sejahtera atas kamu, wahai penghuni negeri orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kami dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala akan menyusuli kamu. Amat ingin di hatiku seandainya dapat melihat saudara-saudara kita. Sahabat baginda bertanya, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Baginda menjawab, kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan saudara-saudara kita adalah orang-orang mukmin yang belum muncul, yakni orang-orang yang beriman tanpa pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Imam Malik. Sehubungan dengan itu, sebagai umatnya kita perlu sentiasa menghadirkan rasa rindu terhadap baginda dengan memperbanyakkan selawat dan beramal dengan sunnahnya. Ini sangat penting karena di padang mahsyar kelak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi tumpuan seluruh umat manusia untuk mendapatkan syafaat daripada baginda. Manusia ketika itu berada dalam kebingungan, maka mereka akan mencari orang yang dapat membela mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka pergi mendapatkan pertolongan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi yang terdahulu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan doa yang mustajab buat mereka. Bagaimanapun, doa itu sudah digunakan, melainkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda menyimpan doa khasnya untuk memberi syafaat kepada umatnya pada hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan menunggu dan menjemput umatnya di syurga. Selagi umatnya belum berkumpul, baginda tidak akan melangkahkan kakinya ke dalam syurga. Masya Allah, begitu hebat rasa cinta Nabi terhadap umatnya. Justru, bagaimana cara kita untuk membalas cinta Rasulullah ini? Berdasarkan perjalanan sirah, banyak perkara yang dapat kita pelajari mengenai pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika usaha baginda menyebarkan dakwah. Baginda begitu cekal, walaupun pernah cedera akibat dipukul serta dibalik batu. Namun, semua dugaan yang dihadapi itu tidak pernah mematahkan semangat baginda. Lihatlah betapa amanahnya Rasulullah SAW, seorang yang maksum, taat kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dan hadirat sekalian, terdetik rasa di dalam hati ini untuk membawa semua yang ada di dalam surat ini untuk sama-sama berpikir, adakah selama ini kita mengikut sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak menghormati kedua ibu bapa, kita tidak menghormati guru. Apabila disuruh menunaikan salat fardu di dalam surau ini, ada yang tidak menunaikannya. Adakah kita mengikut akhlak mulia yang ditunjukkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bayangkan, bayangkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, berada di depan kita pada masa ini. Adakah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melihat kita dengan perasaan yang begitu gembira, penuh dengan perasaan rindu dan kasih sayang? Adakah baginda akan melihat kita dalam keadaan sedih karena tidak mengikut ajaran baginda dan sunnah baginda? Sama-sama kita renungkan dan perbaiki diri kita agar kita menjadi muslim yang sejati. Akuilah dengan hati yang ikhlas, kita rindu pada baginda, kita rindu pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terus semangat dalam meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga cukup sahan. Sahan saya berbunyi, Wa'alallahu ta'ala wa ma'arsalna ka'illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Boleh tolong jelaskan apa maksud daripada ayat ini? Ma'arsalna illa rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi. Dan tidaklah kami mengutusmu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam. Baik. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi bawa kepada kita? Tentu sekali agama Islam. Maka dengan ini saya simpulkan, agama Islam adalah rahmat sebagai adalah rahmat kepada kita. Kita jika mengikut gaya hidup orang Islam, gaya hidup Islam yang sempurna, maka kehidupan kita bukan sahaja akan gembira di dunia, bahagia di dunia, malahan kita juga akan bahagia di akhirat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Firdaus. Alhamdulillah penyampaian tazkirah yang cukup baik. Bijak dalam menggunakan intonasi suara yang pelbagai, mengikut mood dan audio yang disertakan dalam persembahan. Jadi boleh dikatakan menarik perhatian semua mendengarnya, alhamdulillah. Cuma ada satu saja yang kan sezah pemelah. Jika ada rezeki pertandingan yang akan datang, insyaAllah sebaiknya tanpa menggunakan teks lah, tapi mungkin dipahami ya, ada beberapa halangan yang tidak dapat dielakkan. Jadi insyaAllah secara keseluruhan memang terbaik, alhamdulillah. Tahniah dan sezah berikan 5 bintang.